Kudi pak. Nembe pak fasol apa? Badai. Oh badai budal lah sih ya. Moga-moga seperti ini. Bersih ya lur tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di vlognya channelnya Tobil Vlog ya. Oke teman-teman, hari ini saya ada di daerah Padangan, Desa Dongko, Kecamatan Dongko Trenggalek ya. Di kesempatan hari ini kita akan mereview suasana yang ada di daerah Padangan. Selamat menonton teman-teman, semoga kalian terhibur. Nah, kita tonton saja videonya sampai selesai. Seperti apa ya suasana di kampung sini. Nah, jadi banyak para petani sawah di sini ya. Nah, ini sudah sampai di perumahan ya. Nah, sudah kelihatan rumah-rumah yang bagus-bagus. Ini teman-teman. Jadi kalian mungkin yang lagi merantau ya, lama tidak pulang ke kampung sini, semoga video ini bisa membuat kalian terobati rasa kangen Anda. Nah, ini jalannya nanjak di sini teman-teman. Kita coba lanjut ke arah atas ya. Ini suasananya jam segini seger sekali ya udaranya. Di sekitaran jam 3 sore. Selamat menonton saja teman-teman. Nah, ini ada rumah-rumah lagi. Nah, ini ada rumah lagi ya teman-teman. Wow, ternyata sampai sini rumahnya bagus-bagus dan tempatnya asri ya, asri sekali. Nah, itu sudah tampak gunung di sumber bening ya. Nah, kita lanjut ke sana teman-teman. Nah, ini jalannya lurus, ada musola di sana ya. Seperti ini teman-teman suasananya, bikin kita teringat kampung-kampung yang lagi merantau ya. Ini ada rumah sederhana, ini sudah bangunan yang depan, semacam model joglo ya. Yuk kita ikuti terus videonya sampai selesai, biar kalian bisa terobati rasa rindunya. Rumahnya bagus teman-teman. Jalannya lurus ya, datar di sini. Di sana sudah tampak masjid. Kita jalan sampai sana ya. Nah, ini tempatnya. Tempatnya bersih sekali di sini. Kayunya juga masih besar-besar ya di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kita teruskan sampai sana ya.
Buat kalian yang baru saja datang di channelnya Bobil Vlog, dukung terus dengan di subscribe ya, like dan juga komennya. Yeah. Nah, ini teman-teman ya, sampai di arah musola. Nah, jadi kita jalan lewat sini ya teman-teman. Ini ada jalan masuk ke rumah juga. Nah, kita ada jalan kecil ya, kita coba turut ya sampai mana nanti ya. Nah, ini salah satunya masuk ke arah rumah warga ya. Nah, ini halamannya dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah sekali. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Masya Allah, seperti ini ya, suasana yang indah. Masjid ya, atau musola yang ada di sini. Nah, seperti ini kampungnya. Oke teman-teman, kita balik arah ya. Semoga kalian yang nonton bisa terobati ya, atau bisa menjadikan pengobat rindu kalian yang ada di luar sana. Buat kawan-kawan kita yang ada di kota ya, yang mungkin pengen merasakan hidup di kampung. Ini ada suara orang hajatan teman-teman ya, karena sudah musimnya di kampung, ada yang lagi hajatan atau duwe gawe pas. Nah, kita minggir dulu, ada kereta lewat. Di Dongko ini anu lur ya, sebenarnya banyak tempat-tempat yang indah ya, suasana kampung yang termasuk masih ada di pedalaman itu sebenarnya banyak, tapi mungkin kita belum sampai Kemput ya, daerah Dongko aja belum semuanya ya, cuma kampung-kampung sekitar ya yang mungkin masih terreview. Jadi keasliannya kampung-kampung Trenggalek itu seperti ini ya. Salah satu suku Jawa, tempat-tempat yang masih alami ya. Karena di Dongko ya, atau di Trenggalek ini terkenal dengan perbukitan atau pegunungan ya. Jadi jalan itu ada yang nanjak, ada yang ekstrim, ya macam-macam lah. Budi pak, nembe pak, fasol lo pak, mau badai budal lah ya. Moga-moga ada mobil lewat. Rumah-rumahnya ya, ada yang sudah modern, ada yang sederhana seperti ini. Bersih ya lo tempatnya. Sangat asri dan nyaman.
Monggo, Mbak. Nggih, matur suwun, monggo. Cuaca cerah hari ini. Ini jalur ke arah SMA ya, Lur. Jadi kalau kita terus ke sana itu sampai sekolah SMA Dongko. Nah, ini ada rumah-rumah lagi di bawah jalan. Jadi kita terus jalan ke sana ya. Ini jalur ke arah jalan tembusan ke Dongko juga ini. Oke Lur, sampai di sini perjumpaan kita di video kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.